Tolong antar ke Bu Cahyati yang batik itu ya. Tadi Bu Cahyati pesan 10 mendoan. Dah sana. Dek, bilang ibunya dong pesan mendoan 8. Oh ya, bentar. Terus nunggu ya. Nih, kalau pegang makanan, tangannya harus bersih dulu, dicuci. Terus baru ambil. Tadi pesan berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8. Kasihkan ke ibunya yang pesan ya. Pakai tangan apa? Tangan. Terus bilang apa? Terima kasih gitu ya. Mana kreseknya? Iya, wis. Kasihkan pakai tangan kanan, jangan lupa. Rp4.800. Kenapa sih? Ini uangnya 5.000. Oh, sudah dikasih kembalian belum? Belum. Orangnya sudah pergi. Sekarang ambil kembalian 200 di kaleng. Karena itu bukan hak kita, berikan kepada pembelinya ya. Cepat. Mbak. Kembalian. Oh, cuma 200, enggak usah lah buat tadi aja. Apa-apa ini kembalian. Oh, iya. Makasih ya, Dek. Malam ini ibu mau dongeng tentang monyet yang bisa main catur. Aneh nggak? Aneh ya. Ada monyet terus sama anak kecil tuh kan, peliharaannya monyet. Terus monyet sama anak kecil tuh main catur loh. Tapi yang kalah, kira-kira monyetnya apa anak kecilnya? Yang kalah monyetnya. Habis kalah monyetnya ngamuk. Tuh. Papan caturnya dibalik kayak gini. Terus karena marah monyetnya melukai anak kecil itu. Terus anak kecilnya sakit. Kemudian kata bapaknya, kamu sakit apa sih, kenapa dilukai sama monyet itu? Terus dibawa ke tabib. Tabibnya ngomong gini, anak ini akan bisa sembuh kalau dikasih makan hati monyet yang tadi melukai anak kecil itu. Terus anak kecilnya ngomong gini, aku mati gak apa-apa, asal jangan melukai monyet itu, biarlah monyet itu hidup. Wah, luar biasa ya, monyetnya hebat sekali. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu ceritanya. Bisa, Rizky besok juga gitu ya. Kalau ada yang jahatin Rizky, dibalas apa enggak? Enggak, iya, sip. Udah, berdoa dulu. Minumnya pakai tangan kiri. Duduk dulu, baru minum pakai tangan kanan. Iya. Udah masuk belah. Sini coba, bajunya sini belum rapi. Rapikan dulu. Udah sisiran belum? Udah. Ya, sini. Tasnya jangan lupa. Belajar yang rajin ya. Jadi anak yang pintar. Sebentar, ada yang lupa. Iya kan, kasih ke kantin. Nanti uangnya langsung berikan ke ibu. Iya, saling dulu. Ya, hati-hati di jalan. Pak, ini mendoan buat hari ini, Pak. Ya, taruh sana. Oh iya, Pak. Makasih, Pak.
Woi, ada cowok maco nih jualan mendoan. Jualan mendoan. Cowok maco. Ham, ham. Ya, ambil, ambil, apa yang bayar? Alhamdulillah laku, tapi ini sisa 3. Ini restorannya 43.000. Karena untuk mana lagi ya? Ya mau ya pak? Ya, sama-sama. Kamu lihat kan?